Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan Kitab Sahihul Bukhari. Pembahasan kita masih pada Kitabul Iman. Masuk pada bab yang ketiga. Qala rahimahullah ta'ala Babu Umuril Iman. Bab perkara-perkara keimanan. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan salah satu bab dari Kitabul Iman, yaitu bab umuril iman, perkara-perkara keimanan. Yang dimaksud adalah penjelasan tentang perkara-perkara yang itu merupakan keimanan. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup iman terhadap wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-asma wa sifat. Nah. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan lebih kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan juga beriman kepada hari akhir. iman terhadap hari akhir ini mencakup iman terhadap hari kebangkitan, iman terhadap yaumul hisab, penghisaban amalan-amalan, dan juga iman terhadap adanya surga dan neraka. Ini di antara cakupan iman kepada hari akhir. Dan juga masuk ke dalam iman kepada hari akhir, beriman terhadap kejadian-kejadian setelah kematian. Iman tentang adanya alam kubur. Iman terhadap adanya fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan juga iman tentang nikmat kubur dan juga azab kubur. Ini di antara cakupan iman kepada hari akhir. Nah, wal malaikati, dan beriman terhadap malaikat. Bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang kita ketahui nama-nama dan juga tugas-tugasnya secara rinci. Ada juga di antara mereka yang kita tidak mengetahui nama-nama dan tugas-tugasnya secara rinci. Yang jelas wajib bagi kita untuk beriman kepada para malaikat. Nah, wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab dan para nabi. Disebutkan tentang rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, dan juga secara lengkap disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antara hadis Jibril dan juga hadis dari sahabat yang lainnya. Nah, wa'atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabatnya. Telah kita jelaskan bahwasanya harta salah satu di antara perkara yang dicintai oleh manusia. Bahkan kebanyakan manusia sangat dahsyat cintanya kepada harta. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh manusia itu sangat cinta kepada harta. Nah, dan tentunya ketika seseorang mengeluarkan sesuatu yang dicintainya untuk sesuatu yang lebih dia cintai, ini menunjukkan keimanan. Nah, sehingga di dalam ayat yang kita bacakan ini, di dalamnya menunjukkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabatnya. Nah, di mana memberikan harta kepada kerabat-kerabat, apalagi mereka yang miskin, memiliki dua keutamaan. Keutamaan sebagai sodakoh, yang kedua keutamaan dalam rangka menyambung hubungan kekerabatan. wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim. Nah, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, kepada para musafir, orang yang dalam perjalanan. Wasailin, dan juga kepada orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan untuk membebaskan budak. Harta yang dia cintai, dia gunakan untuk perkara yang baik. Nah, dia beri kepada kerabat-kerabat, kemudian kepada anak yatim, kepada miskin, kepada ibnu sabil, atau orang yang meminta-minta untuk membebaskan budak, dan lain sebagainya. Nah, yang tentunya sudah kita ketahui bahwasannya harta yang dimiliki seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 permasalahan. Ya. Di antaranya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. 2 pertanyaan terhadap harta. Dari mana dia dapatkan? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Yang kedua, kemana dia keluarkan? Apakah dikeluarkan untuk perkara yang baik? Ataukah dikeluarkan untuk perkara yang jelek? Ya. Sebagai sarana kemaksiatan. Dan semisalnya. Atau dia gunakan untuk perkara yang sia-sia. Menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Dan juga orang yang menegakkan salat. Ya. Menegakkan salat bukan sekedar melaksanakan salat saja. Akan tetapi lebih daripada itu. Dia memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Nah, dan juga memperhatikan kehusuannya. Ini termasuk di antara iqamus shalah. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk di antara iqamus shalah yaitu melaksanakannya secara berjamaah bagi laki-laki. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi janjinya apabila mereka berjanji. Ini pun sifatul muttaqin. Sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi janji-janji mereka. Tidak seperti orang-orang munafik. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ayatul munafik 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ciri kemunafikan ada 3 di antaranya. Apabila dia bicara dusta. Ya. Setiap pembicaraan yang dia lontarkan mengandung kedustaan. Nah, kadang-kadang dia menambah-nambahnya. Mengurang-urangnya. Nah, ini ciri kemunafikan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia mengkhianatinya. Ya, beda dengan orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang menunaikan janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Mereka juga adalah orang-orang yang sabar dalam penderitaan dan kemudaratan. Bersabar dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Nah, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Baik ujian yang berkaitan dengan dirinya, jatuh sakit misalkan, dia bersabar menghadapinya. Nah, terluka atau yang semisalnya. Atau ujian yang berkaitan dengan hartanya, hilang hartanya, lenyap hartanya, bersabar dalam menghadapinya. Atau ujian yang berkaitan dengan keluarganya. Ada salah satu di antara keluarganya meninggal dunia, baik anaknya, istrinya, orang tuanya, atau lain sebagainya, dia bersabar dalam menghadapinya. Nah, ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa ketakutan dan sedikit rasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Bersabar dalam kemiskinan, bersabar dalam penderitaan, kemudaratan yang dia terima. Nah, Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Nah, wahina al-ba'as, dan juga bersabar ketika peperangan. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wa idza laqitum fasbiru." Nah, "Wa la tatamannu liqa'a al-'adu, fa idza laqitum fasbiru." Janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Tapi apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Bersabar dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladziina sadaqu. Mereka yang tersifati dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang jujur. Yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab, nabi. Dan juga mengeluarkan harta yang dicintainya untuk kerabat-kerabatnya, untuk anak-anak yatim, miskin, musafir, orang yang meminta-minta, membebaskan budak, orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan juga orang-orang yang memenuhi janji-janjinya, bersabar dalam penderitaan, bersabar ketika peperangan. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak menyebutkan tentang sifatul munafiq, sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Dan juga mereka ada yang menginfakkan dari apa yang kami rizkikan, berikan kepada mereka. Nah, begitupun dalam ayat yang lain. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di taman-taman surga. Nah, dan juga berada pada mata air yang indah. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sifat-sifatnya mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Waktu malamnya banyak dia habiskan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang meminta ampun, beristighfar di waktu sahur. Nah, bangun di waktu sahur, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum. Dan juga pada harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta-minta atau orang miskin yang tidak meminta-minta. Ini antara sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, disebutkan juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin bi rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dan bersegeralah kalian menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Manhum? Siapa mereka? Dijelaskan dalam ayat yang berikutnya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat al-muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Senantiasa berinfak. Dalam keadaan lapang tentu sesuai dengan kelapangannya. Dalam keadaan sempit sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak. Gemar bersedekah. Nah, tidak bisa dengan harta, dengan tenaganya. Nah, wal-kadhimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas. Mereka juga adalah orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini dua sifat yang sangat mulia. Menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita bisa menahan marah, tapi kadang-kadang berat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan masih banyak di antara manusia yang tidak bisa menahan marah, apalagi memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga ketika terkumpul dua sifat ini, ada orang yang menyakiti kita. Nah, kita menahan marah kita. tidak melampiaskannya kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh suatu kemuliaan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sekali lagi, kadang-kadang kita mampu untuk menahan marah. Nah, tapi untuk memaafkan kesalahan orang lain kadang-kadang berat. Sifat asal manusia itu pendendam. Ketika ada yang menyakitinya, dia ingin membalasnya. Nah, karena sebagian orang belum tenang kalau belum membalas orang yang menyakitinya. Nah, tapi ketika dia berusaha untuk menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, sungguh suatu keutamaan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sifat yang lainnya Allah katakan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru ad-dunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia pasti akan terjatuh kepada suatu kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yaitu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menyatakan bahwasannya manusia yang paling baik itu manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak demikian. Kenapa dikatakan yang namanya manusia pasti akan terjatuh kepada suatu kesalahan dan dosa? Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam hadis kursi Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Ketika ada seorang hamba melakukan dosa, Allah tidak langsung menghukumnya, tidak langsung memberikan azab kepadanya. Allah masih berikan kesempatan kepada hamba yang berdosa tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia bertobat. Rasulullah mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'as samsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari supaya orang yang melakukan kesalahan di siang hari bertobat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari supaya orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertobat kepadanya. Terus demikian. Nah, Allah senantiasa membentangkan tangannya, menerima tobat-tobat dari hambanya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dan tatkala ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sangat bahagia sekali. Kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. ketika ada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala da'irihi wa qad adallahu fi adli falah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubatnya salah seorang di antara kalian. Dengan taubat hambanya. Nah, bahkan kebahagiaannya melebihi dibandingkan salah seorang di antara kalian. Nah, yang dia tersesat di padang pasir. Dan yang lain, Rasul menyebutkan tentang keadaan orang yang dia membawa tunggangan. Di atas tunggangan ada makanan, minuman, dan pelengkapannya. Tiba-tiba tuangannya hilang entah kemana. Orang ini sangat putus asa sekali. Di padang pasir, tunggangannya hilang entah kemana. Makanan, minuman, pelengkapan, persediaan yang dia miliki, semuanya ada pada tunggangannya. Sehingga dia berbaring di suatu pohon, menunggu kematian. Dia putus asa sampai dia tertidur. Ketika dia bangun, mendapatkan tunggangannya ada di hadapannya. Langsung dia ambil tali kekangnya. Saking bahagianya dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku. Aku adalah Tuhanmu. Salah dalam mengucapkan. Kenapa? Dikatakan saking bahagia yang luar biasa. Sehingga salah dalam mengucapkan. Kita bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang ini. Sudah putus asa. Nah, yang dia tunggu hanyalah kematian menjemputnya. Tiba-tiba tuangan datang kembali. Kebahagiaan sangat luar biasa. Tapi sungguh Allah lebih bahagia dibandingkan orang ini ketika ada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan sifatul muttaqin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastaghfaru lidunubihim. Memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, tentu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Bukan taubat yang sifatnya main-main. Nah, bertobat dengan lisannya tapi hatinya tidak menyesalinya. Hatinya memiliki keinginan, kalau ada kesempatan saya akan melakukan dosa itu lagi. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Nah, Allah perintahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bertobatnya dengan ikhlas. Ini yang pertama. Bukan dikarenakan terpaksa atau dikarenakan dipaksa. Tapi ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya. Menyesal. Menyesal. Dulu saya pernah berbuat ini. Dulu saya pernah berbuat itu. Dan lain sebagainya. Menyesal. Dulu saya meninggalkan sholat. Dulu saya durhaka kepada kedua orang tua. Dulu saya sering berdusta, sering ingkar janji, sering khianat, dan dosa-dosa lainnya. Ada penyesalan dalam hatinya. Kemudian dia berhenti dari dosa tersebut. Kalau dosanya melakukan keharaman, maka berhentinya dia meninggalkan keharaman tersebut. Kalau dosanya minum khamar, Kalau dosanya berzina, berdusta, maka bentuk berhenti dari dosa tersebut dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Tinggalkan minuman khamr, tinggalkan zina, tinggalkan dusta. Nah, kalau dosanya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, tidak puasa, maka bentuk berhenti dari dosa tersebut dia segera untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Segera untuk melaksanakan salat, segera melakukan puasa, menunaikan zakat atau perintah-perintah yang lainnya. Nah, dan juga ketika seorang bertaubat, hendaklah dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, saya tidak akan ulangi dosa ini. Nah, adapun ketika seorang bertobat dengan lisannya, ya, tapi dalam hatinya bertekad, kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Ini bukan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, tapi taubat yang sebenarnya tadi, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sekali lagi, orang yang dia bertobat dengan lisannya, tapi dalam hatinya memiliki tekad untuk mengulanginya kembali, misalkan akan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti hanya seorang bersalah kepada yang lainnya. Nah, kemudian dia minta maaf kepada orang yang dizalimi dan disakitinya. Saya minta maaf. Tapi dalam hatinya memiliki tekad, kalau ada kesempatan saya akan zalimi lagi. Ya. Saya akan begitu lagi kepadamu. Kira-kira bagaimana keadaan orang ini? Nah, dia mengolok-olok, menghina tentunya. Dengan lisannya tadi saya taubat. Tapi dalam hatinya ada tekad, kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Nah, ini bukan taubat yang sebenarnya. Dan tentunya syarat yang lainnya, bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Ya. Ketika nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, tutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan nyawanya, dia bertobat beratus-ratus kali pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga waktu yang lainnya secara umum sebelum tegaknya hari kiamat. Sebelum terbit matahari dari arah barat. Adapun ketika terbit matahari dari arah barat, maka Allah tutup pintu taubat. Ya. Dan ketika itu manusia semua menyatakan iman, ya. Tapi tidak bermanfaat keimanan mereka, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu taubat. Nah, wa ma yaghfirud dunuba illallah. Ya. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa dalam keadaan dia mengetahuinya. Ya. Jangan sampai kita mengetahui ini salah, tapi terus dia lakukan. Dan kan dia tahu. Nah, menzalimi orang lain itu salah. Dia tahu. Tapi terus dia lakukan. Memakan harta riba, ini salah, dosa. Tapi dia terus melakukannya. Nah, berdusta, berbohong, ingkar janji, khianat. Ini tidak boleh. Ini dosa. Tapi terus dia melakukannya. Ini bukan sifat orang yang bertakwa. Kalau katakan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa tidak terus-menerus dalam melakukan dosa-dosanya dalam keadaan dia mengetahuinya. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang-orang bertakwa, maka kenapa kita memenuhi sifat-sifat tersebut? Ya. Sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.